Dilaporkan pasukan pertahanan Israel masih berupaya memburu bos Hamas, Yahya Sinwar. Namun, hingga kini Israel belum juga berhasil mencapai target utama tersebut. IDF memperkirakan bahwa Yahya Sinwar mengelilingi dirinya dengan perisai manusia. Terkait kebenarannya, belum diketahui apakah Sinwar memiliki perisai manusia di sekelilingnya. Kendati begitu, potensi keberadaan sandera tidak menghalangi IDF untuk menjatuhkan bom seberat 2.000 pound atau 900 kg di tempat yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian Hamas dalam beberapa minggu terakhir. Sebelumnya, IDF telah memburu Yahya Sinwar selama hampir satu tahun. Perburuan tersebut telah melibatkan perpaduan antara teknologi canggih dan kekerasan. Bahkan, para pengejarnya siap berjuang dengan menimbulkan korban sipil yang banyak hanya untuk menemukan Sinwar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.